Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman cat lover, salam sukses dan sehat selalu. Jumpa lagi dengan saya, Lek Bejo. Sekarang saya berada tepat di depan masjid, yang mana saat saya keluar dari halaman masjid, sayup-sayup terdengar suara anak kucing. Yang mana suara anak kucing ini makin lama makin jelas terdengar. Akhirnya saya hampiri. Kabar selanjutnya saksikan tayangan berikut ini. Dan ini adalah situasi halaman masjid. Dan tidak jauh dari halaman masjid ini ada parit, teman-teman ya. Posisi atau kondisi halaman masjid yang sangat lebat rumputnya. Nah, semak, seperti semak-semak teman-teman ya. Dan bayi kucing ini terlihat terus berteriak, teman-teman, memanggil induknya. Dan tadi ini dalam posisi tergeletak di pinggir parit, teman-teman ya. Ini kan saya coba bawa pulang. Dan saya tidak ada persiapan. Ini memakai tempat seadanya. Dan ini saya alasi kain nih, teman-teman ya. Kasihan sekali bayi ini, teman-teman. Nampaknya dia haus. Dan nampaknya dia tertidur karena kecapean berteriak-teriak, teman. Dan ini setelah saya ambil kain untuk menyelimutinya, dia tertidur lap, teman-teman ya. Oke teman-teman, saya akan mencoba untuk bawa pulang dan merawatnya, dan mudah-mudahan anak kucing ini bisa terselamatkan karena melihat kondisinya sangat mengkhawatirkan, teman-teman. Dia sangat kedinginan dan terus menangis, dan mudah-mudahan kucing ini selamat karena
rute perjalanan kami dari lokasi masjid ini sampai rumah kurang lebih 5 km. Mudah-mudahan di tengah jalan tidak terjadi apa-apa dan selamat sampai rumah teman-teman ya. Mohon doa restunya. Oke teman-teman, setelah menempuh perjalanan kurang lebih 5 km, akhirnya kami bersama kucing sampai di rumah teman-teman ya. Coba kita lihat kucingnya. Oh, kucingnya masih teriak-teriak teman-teman. Karena ini saya selimuti. Nah, supaya tidak kedinginan dari selama perjalanan tadi teman-teman ya. Nah, inilah kondisinya, masih terus berteriak. Nah, oke teman-teman, coba saya cari solusi untuk menyelamatkan kucing ini teman-teman ya. Karena kebetulan di rumah ada induk kucing yang sedang menyusui. Oke teman-teman, nah, lihat teman-teman, sampai di rumah kucing saya berikan susu. Nah, dia haus sekali teman-teman ya. Ayo makan, makan, minum, 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 minum. Ini harus perlu kesabaran teman-teman ya. Nah, dia mau minum. Teman-teman ya. Kucing yang saya dapatkan dari pekarangan masjid, yang mana ternyata kucing ini dalam keadaan lumpuh teman-teman ya, tidak dapat berdiri. Nah, ini sedang minum susu teman-teman. Nah, dan alhamdulillah selama perawatan 3 hari ini kucing Malang ini ada perkembangan teman-teman ya, sudah mulai agak membaik. Nah, sepertinya dia haus teman-teman ya. Nah, ya pus-pus, minum, minum, minum. Nah, masih harus cek teman-teman ya. Pelan-pelan karena dia masih kecil sekali, dan mudah-mudahan kucing Malang ini bertahan. Dan ini adalah hari ketiga dalam perawatan kami di rumah. Saya akan mencoba terus merawatnya agar dia tidak terlantar. Mohon doanya teman-teman ya, biar kucing ini bisa bertahan hidup. Oke teman-teman,
Saya rasa sudah cukup untuk minum susunya pada pagi ini. Misalnya dia diletakkan di tempat yang agak hangat supaya dia tertidur nyenyak, teman-teman ya. Teman-teman, kucing yang saya dapatkan dari pinggir parit halaman masjid, saya coba untuk menyusu pada induk lain yang kebetulan sedang menyusui anaknya ya teman-teman. Dan mudah-mudahan anak kucing yang sangat menderita ini mau menyusui. Nah ini teman-teman ya. Nah ini yang lain sedang menyusui sama induknya. Alhamdulillah, sepertinya dia mau menyusui teman-teman ya, dan bergabung dengan kucing lain. Nah, seperti ini teman-teman ya. Mudah-mudahan anak kucing yang terlantar ini bisa terselamatkan dan sehat walafiat. Nah ini teman-teman ya, ini dia ini. Dia dalam pelukan induk kucing yang lain. Dan teman-teman, kucing yang kemarin saya dapatkan dari halaman masjid yang dalam kondisi tak berdaya ini, setelah menyusui dengan induk kucing lain, sekarang dia sudah agak lumayan perkembangan kesehatannya. Ini kondisi setelah menyusui teman-teman ya, dia tertidur. Nah ini teman-teman ya, dia tertidur dengan yang lain. Dan inilah induk kucing yang sangat baik hati mau menyusui teman-teman ya. Dan induk kucing itu kalau di rumah saya pakai. Oke teman-teman, mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi bagi kita agar selalu peduli dan sayang kepada kucing. Karena dengan ketulusan dan keikhlasan kita untuk merawat kucing akan menjadi spirit dan kekuatan bagi kucing tersebut untuk melaksanakan kehidupan yang lebih baik lagi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.